pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini, cakupan materi yang akan kita bahas meliputi sudut fase, fase, dan beda fase gelombang. Marilah kita mulai dengan materi yang pertama, sudut fase. Siswa sekalian, masih ingatkah kalian dengan persamaan simpangan gerak harmonis sederhana? Ya, persamaan yang dimaksud adalah Y sama dengan A sin omega T. Kemudian, bagaimana dengan persamaan simpangan gelombang berjalan? Persamaan simpangan gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Pada bagian ini, sudut fase gelombang atau sudut fase getaran kalau gerak harmonik sederhana mudah diidentifikasi, yaitu bagian yang berada dalam kurung yang ditulis setelah sinus. Jadi sudut fase gerak harmonik sederhana itu theta sama dengan omega t. Sudut fase pada gelombang berjalan adalah theta sama dengan omega t plus minus kx. Jadi bisa omega t plus kx, bisa omega t min kx, tergantung ke arah mana gelombang berjalan, apakah ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita masih membahas tentang sudut fase. Bagaimana sudut fase itu sebenarnya? Kita lihat pada animasi berikut. Partikel yang berwarna orange bergerak melingkar pada sepanjang lintasan berwarna putih. Gerakan partikel ini kita proyeksikan pada gelombang. Mula-mula, garis ini membantu kita untuk memasangkan posisi partikel pada gerak melingkar dengan posisinya nanti pada gelombang. Di gerak melingkar, mula-mula partikel berada di titik O, dan ini adalah titik O pada gelombang. Ketika partikel sudah bergerak ke titik ini, maka pada gelombang posisi di sini. Ketika partikel sudah berada di sini, maka pada gelombang partikel juga sudah berada di tempat ini. Kemudian selanjutnya, sampai pada titik ini, kita katakan bahwa partikel telah menempuh sudut 90 derajat. Jadi sudut fase di A adalah 90 derajat. Demikian juga di gelombang. Titik A pada gelombang memiliki sudut fase 90 derajat. Kemudian, partikel bergerak terus sampai di titik B. Di titik B, partikel telah menempuh jarak 180 derajat. Titik B pada gelombang juga memiliki sudut fase 180 derajat. Demikian seterusnya sampai di titik C. Sudut fase titik C adalah 270 derajat. Kemudian selanjutnya sampai di titik D. Sudut fase titik D adalah 360 derajat. Nah, titik D pada gerak melingkar berimpi dengan titik O. Tetapi pada gelombang, titik O dan D sudah tidak berimpi lagi. Nah, sekarang mari kita lihat sudut fase kelima titik tersebut. Sekali lagi, titik O 0 derajat, A 90, B 180, C 270, D 360. Satuan sudut fase yang lebih standar adalah radian. Kalau kita konversi ke radian, maka 0 derajat adalah 0 radian, 90 derajat adalah pi per 2 radian, 180 derajat adalah pi radian, 270 adalah 3 pi per 2 radian, dan 360 derajat 2 pi radian. Sekarang mari kita lihat fase gelombang. Sudut fase gelombang. Perhatikan gelombang berikut yang sudah diberi beberapa titik untuk membantu kita. Titik O, sudut fasenya 0 radian, A pi per 2, B, pi, C, 3 pi per 2, D, 2 pi, dan selanjutnya.
di sini 5pi per 2, sini 6pi per 2 atau 3pi, sini 7pi per 2, 8pi per 2 atau 4pi, 9pi per 2, 10pi per 2, 11pi per 2, 12pi per 2. Jadi sudut fase, titik, puncak, dan lembah gelombang. Kemudian kita bisa melihat urut-urutannya seperti ini. Bagaimana kalau sudut 30 derajat? Berapa pi radian? Dalam pi radian, 30 derajat adalah 180 bagi 6, jadi pi per 6, jadi per 6 pi. Bagaimana kalau sudut 60 derajat? 60 derajat adalah 180 per 3, jadi 1/3 pi radian. 120 derajat. 120 derajat adalah 4 kali 30, berarti 4 per 6, atau 2 per 3. Ya. 120 derajat adalah 60 kali 2, jadi 2 per 3 pi. 150 derajat adalah 5 per 6 pi, 3 kali 5. 210 derajat adalah 7 kali 30, jadi 7 per 6 pi radian. Dan seterusnya. Sekarang, mari kita melihat fase gelombang. Untuk fase gelombang, perhatikan gelombang berikut. Dalam satu gelombang, setiap titik memiliki fase yang berbeda. Dalam satu gelombang, ya, ini satu gelombang. Kalau satu gelombang itu semua titiknya fasenya berbeda. Fase gelombang di satu titik menunjukkan keadaan getar titik tersebut dalam hal arah getar dan simpangannya. Nah, pengertian ini akan lebih dijelaskan nanti. Sekarang mari kita lebih dahulu mempelajari bagaimana cara menentukan fase gelombang. Ada dua cara menentukan fase gelombang, bisa dari ukuran panjang gelombangnya, bisa dengan menggunakan periodenya. Panjang gelombangnya adalah jarak O ke D misalnya adalah satu panjang gelombang. Jarak O ke D misalnya satu panjang gelombang. Jadi fase di D adalah 1. Jarak O ke B 1/2 panjang gelombang. Jadi fase di B adalah 1/2. Jarak O ke A 1/4 panjang gelombang, berarti fase di A 1/4. Jarak O ke C 3/4 panjang gelombang. Jadi fase di C adalah 3/4. Kemudian cara lain, menggunakan periode. Waktu yang dibutuhkan merambat dari O ke D, satu periode. Waktu untuk satu gelombang, satu periode. Jadi, fase D, 1. Waktu dari O ke B, setengah periode. Jadi, fase B, 1/2. Waktu dari O ke A, 1/4 periode. Jadi, fase A, 1/4. Waktu dari O ke C, 3/4 periode. Jadi, fase di C, 3/4. Jadi, ada dua cara menentukan nilai fase gelombang. Cara yang paling mudah menggunakan panjang gelombang. Selanjutnya, hubungan sudut fase dengan fase gelombang. Hubungan teta dan psi. Kita perhatikan lagi gelombang ini yang sudah dilengkapi dengan beberapa titik. Kita menentukan sudut fase dan fasenya. Sudut fase di O, 0 derajat. Di A, 1/2 pi. Di B, 2/2 pi radian atau pi radian. Di C, 3/2 pi. 4/2 pi di C, 5/2 pi di E, 6/2 pi di F, 7/2 pi di G, 8/2 pi di H. Bagaimana dengan fasenya? Fase di titik O adalah 0, fase di titik A adalah 1/4 gelombangnya. Dari O ke B, 1/2 atau 2/4, ke C, 3/4, di D 4/4 atau 1, fase di E 5/4, fase di F 6/4 atau 3/2, fase di G 7/4, fase di H 8/4 atau 2. Sekarang
perhatikan bagian yang berwarna hijau atau sudut fase. Bagian ini bisa kita modifikasi angkanya menjadi seperti ini. Fase di A adalah 1/4 kali 2pi. Ingat, 1/4 kali 2 itu 1/2. Fase di B, 2/4 kali 2pi. 2/4, 1/2. 1/2 kali 2, 1. Di B di atas saya tulis 2/2, juga nilainya 1. Demikian di C, 3/4 kali 2pi. Di D, 4/4 kali 2pi. 5/4 kali 2pi. Di F, 6/4 kali 2pi. 7/4, 8/4. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kita simpulkan bahwa sudut fase itu tidak lain daripada fase dikali 2pi. Jadi sudut fase adalah 2pi dikali fase. Sebagai contoh, kita terapkan pada gerak harmonik sederhana. Persamaannya A sin omega t. Sudut fasenya omega kali t. Omega adalah 2pi per t besar. T besar itu periode. Sehingga theta adalah 2pi per t besar dikali t kecil. T kecil itu waktu getar. Bisa ditulis seperti ini. Sehingga kalau 2pi dihilangkan, tersisa t kecil per t besar. Itulah fase. Jadi fase getaran pada gerak harmonik sederhana adalah psi sama dengan t kecil per t besar. Selanjutnya, dan sudut fasenya adalah 2pi dikali psi. Selanjutnya, penerapannya pada persamaan gelombang berjalan. Kita sudah mengetahui theta sama dengan 2pi kali psi. Persamaan umum gelombang berjalan. Persamaan umum gelombang berjalan. Y sama dengan plus minus A sin omega t plus minus kx. Kita ambil contoh saja, gelombangnya merambat ke kanan, sehingga persamaannya adalah A sin omega t min kx. Omega adalah 2pi per t, dan k adalah 2pi per lambda. Sehingga ditulis simpangan di P A sin 2pi per t besar kali t kecil, kurang 2pi per lambda kali x. Sekarang kita keluarkan nilai 2pi. Setelah nilai 2pi dikeluarkan, tersisa dalam kurung t kecil per t besar kurang x per lambda. Sehingga sudut fasenya ditulis seperti ini. 2pi t kecil per t besar kurang x per lambda. Dan fasenya adalah 2pi dihilangkan, sehingga t kecil per t besar kurang x per lambda. Inilah fase gelombang pada gelombang berjalan. T kecil waktu getar, t besar periode. X jarak, lambda panjang gelombang. Sekarang mari kita satukan sudut fase dan fase persamaannya pada gerak harmonik sederhana dan gelombang berjalan. Sudut fase gerak harmonik sederhana adalah theta sama dengan omega t. Sudut fase gelombang berjalan, theta sama dengan omega t plus minus kx. Fase gerak harmonik sederhana, t kecil per t besar. Fase gelombang berjalan, t kecil per t besar plus minus x per lambda. Bisa plus x per lambda, bisa minus x per lambda. Tergantung arah perambatan gelombangnya. Ya, tergantung arah perambatan gelombangnya. Kalau dia merambat ke kanan, berarti x-nya negatif. Dan kalau merambat ke kiri, x-nya positif. Selanjutnya, kita akan bahas titik yang sefase dan titik yang berlawanan fase pada gelombang. Nah, ini adalah definisi fase gelombang. Yai. Fase gelombang adalah keadaan getar partikel dalam medium perambatan gelombang yang terkait dengan besarnya simpangan partikel tersebut dan arah getarnya. Kita pelajari lebih lanjut bagaimana besarnya simpangan
dan bagaimana arah getar menentukan titik sefase dan berlawanan fase. Titik yang sefase adalah titik yang simpangannya sama besar dan arah getarnya sama. Titik yang berlawanan fase, titik yang simpangannya sama besar tapi berlawanan arah dan arah getar juga berlawanan. Kita perhatikan gelombang ini. Garis putus-putus berwarna hijau adalah titik keseimbangan. Garis putus-putus berwarna biru membantu kita untuk menentukan titik-titik yang simpangannya sama. Titik yang sefase adalah titik yang simpangannya sama besar dan arah getarnya sama. Ini adalah simpangan setiap titik. Jadi misalnya, ya, arah getar panah berwarna putih menunjukkan arah getar gelombang. Jadi titik O misalnya dia sefase dengan titik H, P, dan X karena simpangannya sama-sama nol dan arah getarnya ke atas. Sama-sama ke atas. Kemudian titik A sefase dengan I dan Q. Titik A simpangannya 1 meter, arah getarnya ke atas. Titik I simpangannya 1 meter, arah getarnya ke atas. Demikian juga titik Q, simpangannya 1 meter, arah getarnya ke atas. Titik B sefase dengan titik C dan R. Titik B simpangannya 2 meter, arah getarnya ke atas. Demikian juga C dan R. Kemudian A dan C misalnya, dia tidak sefase karena A simpangannya ke atas, C simpangannya ke A arah getarnya ke atas dan C arah getarnya ke bawah. Walaupun A dan C simpangannya sama. Sekarang, titik yang berlawanan fase. Titik yang berlawanan fase adalah titik yang simpangannya sama besar, tapi berlawanan arah. Dan juga arah getarnya harus berlawanan arah. Misalnya titik O. O lawan fasenya adalah D. Sama-sama simpangannya 0, satu bergetar ke atas, satu bergetar ke bawah. Titik O juga lawan fasenya L dan lawan fasenya T. Lebih jelasnya, titik B. Titik B lawan fasenya adalah F. B bergetar ke atas, F bergetar ke bawah. B simpangannya 2 meter, F min 2 meter. Titik B juga lawan fasenya N dan V. Lebih jelas lagi di titik E. Titik E lawan fasenya adalah I. Karena E simpangannya min 1 meter, I simpangannya 1 meter. Jadi satu negatif, satu positif. Kemudian, E arah getarnya ke bawah, I arah getarnya ke atas. Perhatikan E dan K. E simpangannya min 1 meter, K simpangannya 1 meter. Tapi, arah getarnya sama-sama ke bawah. Jadi, dia tidak berlawanan fase, juga tidak sefase. Selanjutnya, jarak antara titik-titik yang sefase, misalnya antara O dan H, satu gelombang. Antara O dan P, dua gelombang. Antara O dan X, tiga gelombang. Jadi jarak antara titik-titik yang sefase adalah satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang, dan seterusnya. Jarak antara titik-titik yang berlawanan fase adalah 1/2 gelombang, 3/2 gelombang, 5/2 gelombang, dan seterusnya. Misalnya antara B dan F, jaraknya 1/2 gelombang. Antara B dan N, F dan N sefase, F dan N jaraknya 1 gelombang. B ke F setengah, jadi totalnya 1/1 atau 3/2. Titik yang berlawanan fase, jaraknya 1/2 lambda, 3/2 lambda.
lambda, 5 per 2 lambda, dan seterusnya. Titik sefase dan berlawanan fase pada gelombang. Dan titik yang sefase, titik yang berlawanan fase. Titik yang sefase, simpangannya sangat besar dan arah getarnya sama. Titik yang berlawanan fase, simpangannya sama besar, tapi berbeda tanda dan arah getarnya juga berlawanan. Titik yang sefase, jaraknya antara satu dengan yang lain adalah lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Titik yang berlawanan fase, jaraknya 1 per 2 lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda, dan seterusnya. Bilangan ini bisa dimodifikasi dalam bentuk seperti ini. Sehingga bisa dikatakan, untuk titik yang sefase, jaraknya merupakan kelipatan genap 2, 4, 6, 8 dari 1 per 2 gelombang. Dan titik yang berlawanan fase, jaraknya merupakan kelipatan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya dari setengah gelombang. Materi yang terakhir, beda fase. Beda fase pada gelombang berjalan. Beda fase bisa ditentukan dua hal. Bisa karena jaraknya sama, tapi waktunya berbeda. Beda fase juga bisa ditentukan karena waktunya sama, tetapi jaraknya berbeda. Mari kita lihat. Mengapa fase persamaannya T kecil per T besar tambah X per lambda. Dalam satu gelombang berjalan, periode dan panjang gelombangnya sudah tentu, sudah pasti. Tapi waktu dan jarak itu tergantung titiknya. Sehingga fase sebuah titik bisa ditentukan oleh waktu. Beda fase antara dua titik bisa ditentukan oleh karena apakah dia berbeda waktu getarnya atau berbeda jaraknya. Sekarang kita bahas beda fase antara dua titik pada waktu yang sama. Jadi ini waktunya sama, tetapi titiknya berbeda jaraknya. Berarti X-nya beda. Jadi psi 1, titik pertama jaraknya X1, titik kedua jaraknya X2. Beda fasenya tinggal dikurangkan. Sehingga bagian ini habis. Beda fasenya adalah X2 kurang X1 per lambda atau delta X per lambda. Delta X adalah jarak antara kedua titik, dan lambda adalah panjang gelombang. Ini adalah beda fase yang pertama. Jaraknya beda, waktunya sama. Beda fase yang kedua, waktunya berbeda, jarak yang sama. Berarti pada titik yang sama. Ini adalah beda fase. Berarti fase yang pertama, waktunya T1. Fase yang kedua, waktunya T2. Beda fasenya seperti ini. Jadi X per lambda habis. Kita mendapatkan beda fasenya T2 kurang T1 per periode. Jadi jika titik yang dicari beda fasenya sama, waktunya berbeda, maka persamaannya selang waktu dibagi dengan periode. Nah, persamaan ini juga yang digunakan untuk menghitung beda fase pada gerak harmonik sederhana. Ya, jadi pada gerak harmonik sederhana, karena dia tidak merambat, hanya ada waktu getar dan periode, maka beda fasenya adalah delta T per T besar periode. Kita sampai pada kesimpulan materi. Kesimpulan materi, sudut fase, fase dan beda fase. Yang pertama, sudut fase. Fase dan beda fase. Sudut fase. Sudut fase gerak harmonik sederhana. Theta sama dengan omega T. Pada gelombang berjalan, omega T plus minus Kx. Fase pada gerak harmonik sederhana. T kecil per T besar. Fase pada gelombang berjalan. T kecil per T besar plus minus X per lambda. Beda fase pada gerak harmonik sederhana. Delta T per T. Beda fase pada gelombang berjalan delta X per lambda, bisa juga delta T per T.
delta x per lambda beda fase untuk dua titik yang berbeda tempatnya. Satu tempatnya x1, satu tempatnya x2. Berbeda jaraknya dari sumber gelombang. Sementara beda fase dengan menggunakan delta t per t adalah beda fase untuk titik yang sama jaraknya dari sumber gelombang. Hanya waktu getarnya berbeda. Kemudian, konsep lain yang harus diingat. Titik sefase, titik yang simpangannya sama besar dan arah getarnya sama. Titik berlawanan fase, titik yang simpangannya sama, namun berbeda tanda serta arah getarnya berlawanan. Titik yang berlawanan fase, titik yang simpangannya sama, namun berbeda tanda. Berbeda tanda maksudnya satu simpangannya positif, satu yang satunya lagi simpangannya negatif. Arah getarnya satu ke atas, satu ke bawah. Kemudian, jarak dua titik yang sefase, delta x-nya adalah kelipatan genap dari setengah lambda, dan jarak titik yang berlawanan fase adalah kelipatan ganjil dari seperdua gelombang. Jarak dua titik yang berlawanan fase adalah kelipatan ganjil dari seperdua gelombang. Hubungan yang terakhir adalah hubungan theta dan psi. Hubungan sudut fase dan fase adalah theta sama dengan 2pi dikali psi. Anak-anak sekalian, demikianlah kesimpulan kita pada pembahasan sudut fase, fase, dan beda fase, serta beberapa konsep tentang titik yang sefase dan berlawanan fase yang telah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah gelombang berjalan merambat persamaannya 2 sin pi 5t min 2x. Pertanyaan pertama, tentukan sudut fase titik yang berjarak 2,1 meter dari sumber getaran. Saat t sama dengan 1 sekon. Jadi x-nya 2,1, t-nya 1. Bagian B, jika sudut fase sebuah titik pada t sama dengan setengah sekon adalah pi radian, berapa jarak terdekat titik tersebut dari sumber getaran? Bagian C, hitung waktu getar yang diperlukan agar titik berjarak 1/8 meter dari sumber getaran mengalami sudut fase 30 derajat untuk pertama kalinya. Pembahasan. Diketahui persamaan gelombangnya Y sama dengan 2 sin pi 5T kurang 2X. Ditanyakan berapa sudut fase titik yang berjarak 2,1 meter pada T 1 sekon. X-nya 2,1, T 1 sekon. Tetanya dari persamaan, tetanya adalah pi 5T min 2X. Tinggal dimasukkan T adalah 1, jadi 5 kali 1 kurang 2 kali 2,1. Didapat 5 dikurang 4,2. 2,1 kali 2, 4,2. Jadi 0,8 pi radian. Atau bisa ditulis 0,8 itu 8/10 dikecilkan 4/5. 4/5 pi radian. Kalau dikali 180 derajat, dapat 144 derajat. Jadi sudut fasenya 4/5 pi radian. Atau 144 derajat. Penyelesaian nomor 1B. Diketahui persamaan gelombangnya 2 sin pi 5t min 2x. Ditanyakan sudut fase titik pada t 1/2 sekon adalah pi radian. Ditanyakan jarak terdekat titik tersebut ke sumber getaran. Oke, theta adalah pi radian. Waktunya 1/2 sekon. X-nya berapa? Jadi, dikatakan di soal, jika sudut fase titik adalah 1/2 sekon, jika sudut fase titik pada T sama dengan setengah sekon adalah pi radian, kita disuruh menghitung jarak titik tersebut ke sumber. Jadi, theta pi dan T 1/2. X-nya berapa? Tinggal masukkan ke persamaan,
5 t kurang 2 x adalah sudut fasenya, maka theta diganti pi, t diganti 1/2. Theta diganti pi, t diganti 1/2. Pi-nya habis, tinggal 1. Jadi 5 kali 1/2, 2/5. 2/5 kurang 2x. Jadi 2x-nya adalah 2/5 kurang 1, 1,5. Jarak titik tersebut adalah 1,5 bagi 2, 0,75 meter. Jadi jarak titik tersebut 0,75 meter dari sumber getaran. Bagian 1C. Di sini kita disuruh untuk menghitung waktu getar. Diketahui jaraknya 1,8 meter, sudut theta 30 derajat, waktu getarnya berapa? Jadi kita mengambil theta kembali, pi 5t min 2x, x-nya 1/8, theta 30. Namun sebelumnya theta harus kita ubah ke radian. Jadi tidak bisa menggunakan derajat di sini ya. Jadi persamaan sudut fase harus menggunakan satuan radian. Jadi 1/6 pi adalah pi 5t kurang 2 kali 1/8. Pi-nya habis. Kita dapat 1/6 sama dengan 5t kurang 2 kali 1/8 adalah 1/4. Jadi 5t-nya 1/6 tambah 1/4. Penyebut 24, 6 tambah 4, 10. Jadi 10/24. Dikecilkan bisa menjadi 5/12. Ya. Jadi 5 dengan 5 mati, dapatlah 1/12 kon. Atau cara yang tertulis, 10/24, 10 dengan 5 habis, sisa 2. Berarti 2/24, dikecilkan 1/12 kon. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gelombang berikut. Ada gelombangnya. Kita disuruh mengidentifikasi pasangan titik yang sefase dan titik yang berlawanan fase. Dan juga kita akan mengidentifikasi mana titik yang fasenya 7/4 dan 5/4. Diketahui gelombangnya begini, kita akan menentukan titik yang sefase. Titik O sefase dengan seperti tidak ada. Titik A sefase dengan E. Kemudian titik C dengan F, D, dan I. Hanya itu yang sefase. Titik yang berlawanan fase adalah O dan C. Titik yang berlawanan fase adalah O dan C. O dan F, A dan H, E dan H, B dan D. Ya. O dan C, O dan F berlawanan fase, A dan H berlawanan fase, E dan H juga berlawanan fase, karena A dan E sefase. Maka kalau A dan H berlawanan, maka E dan H juga berlawanan. B dan D, B dan I. Akan ditentukan titik yang memiliki fase 5/4 dan 7/4. Kita mulai. Di sini 1/4, sini 2/4, 3/4, 3/4, 4/4, atau 1, 5/4 di E, 6/4 di F, 7/4 di H. Jadi, titik yang fasenya 5/4 adalah E, dan titik yang fasenya 7/4 adalah H. Soal nomor 3. Diketahui persamaan simpangan seperti yang tampak, dan bagian A kita disuruh menentukan beda fase A dan B, jarak AB 1/2 meter. Bagian B, kita disuruh menentukan berapa fase dan sudut fase titik A. Saat T sama dengan 1,5 sekon, kemudian bagian C, kita disuruh menghitung waktu getar yang diperlukan
agar titik yang berjarak 1 meter dari sumber getaran mengalami fase 1/4. Diketahui persamaan simpangannya seperti ini. Jarak A ke B 1/2, berarti X-nya 1/2, atau 0,5. Delta Psi-nya berapa? Delta Psi adalah delta X per lambda. Lima sin 4 pi t kurang 5 pi x. K adalah 5 pi 2 pi per lambda. Karena K sama dengan 2 pi per lambda, maka lambdanya adalah 2/5. Delta psi adalah delta x per lambda. Delta x-nya 0,5. Tetapi lambda belum diketahui, jadi kita hitung terlebih dahulu lambdanya. Dari perhitungan, lambda adalah 2/5 atau 0,4. Sehingga, beda fasenya adalah delta X 0,5 per 0,4, didapat 5/4 atau 1,25. Soal nomor 3B, persamaan simpangannya ada. Jarak A dari sumber getaran 110 cm atau 1,1 meter. Berapa fase dan sudut fase untuk titik A saat T 1,5 sekon. Jadi T 1,5, X 1,1. Persamaannya Y 0,5 sin pi 4T kurang 5X, berarti sudut fasenya pi 4T kurang 5X. Kita tinggal masukkan nilai T-nya, theta sama dengan pi dikali 4, 1,5 dikurang 5 dikali 1,1. Didapatnya 4 dikali 1,5, 6, 5 dikali 1,1, 5,5. 6 dikurang 5,5, 0,5. Jadi sudut fasenya 0,5 pi radian. Sudut fase dulu yang kita dapat. Sekarang fasenya. Sudut fase adalah 2 pi kali psi. Sudut fasenya 0,5 pi sama dengan 2 pi kali psi. Pi habis. Berarti fasenya adalah 0,5/2. 0,25 atau 1/4. Jadi, fase di titik A 1/4 dan sudut fase di titik A 0,5 pi radian. Pembahasan selanjutnya, soal 3C, kita disuruh menghitung waktu getar yang diperlukan agar titik berjarak 1 meter dari sumber getaran mengalami fase 1/4. Oke, jadi jarak 1 meter, fase 1/4. Ini fasenya, persamaannya Y 0,5 sin pi 4T min 5X. Kita dapat theta adalah 2 pi kali psi. Kita tinggal masukkan theta sama dengan 4 pi dikali 4T kurang 5X. Kalau dikeluarkan angka 2, kita tulis 2pi dalam kurung 2t kurang 2,5x. Nanti 2 dikali 2,5 akan kembali jadi 5. Mengapa keluarkan 2pi? Supaya cocok dengan persamaan theta sama dengan 2pi kali psi. Jadi psi, psinya adalah 2t kurang 2,5x. Sehingga fase 1/4, t ditanyakan x 1. Didapat 1/4 sama dengan 2T kurang 2,5 atau 5/2. 2T-nya adalah 1/4 tambah 5/2. Hasilnya 4 kali 5 20, 1 kali 2 2, 22/8 atau 11/4.
Kemudian T-nya adalah 11 per 8 squared. Ya. Jadi 2T sama dengan 11 per 4. Jadi T sama dengan 11 per 8 squared. Contoh soal nomor 4. Sebuah gelombang berjalan merambat dari sumber yang bergetar dengan frekuensi 10 Hz, amplitudo 2 cm, simpangan pertama ke atas. Tentukan simpangan kecepatan dan percepatan sebuah titik pada gelombang yang fasenya 1/6. Oke. Jadi diketahui sumber bergetar dengan frekuensi 10 Hz, amplitudo 2 cm. Kita akan menentukan simpangan Y, kecepatan V, percepatan A pada titik yang fasenya 1/6. Ya. Persamaan gelombang plus minus A sin omega T plus minus KX. Simpangan pertama ke atas A sin. Bagian dalam kurung kita ganti saja 2pi dikali psi sudut fase. Jadi sudut fase 2pi kali psi adalah omega T plus minus KX. Itu sama saja. Dan fasenya 1/6. Berarti 2pi kali 1/6. 2pi kali 1/6, 360 bagi 6 adalah 60 derajat. Jadi 2 sin 60 derajat. Sin 60, 1/2 akar 3. Jadi akar 3 cm. Itu simpangannya. Jadi simpangannya akar 3 cm. Jadi simpangannya akar 3 cm. Berapa kecepatannya? Kita turunkan kecepatan omega A persamaannya. Kecepatan persamaannya omega A cos omega T plus minus KX. Omega T plus minus KX adalah sudut fase. Sudut fase adalah 2pi kali psi. Sehingga omega 2pf. F-nya 10, sudah diketahui amplitudo 2, cos 2pi kali 1/6. 2pi kali 1/6 adalah 60, cos 60 1/2. Amplitudo 2 cm, frekuensi 10. Jadi hasilnya adalah 40pi, 2 kali. Hasilnya adalah 20pi, 20pi cm per sekon. Percepatan. Percepatan min omega kuadrat y. Ini kita menggunakan rumus percepatan yang lebih sederhana. Omeganya 2pf. 2pf-nya di pangkat 2 kali simpangan. Simpangannya sudah diketahui akar 3. Jadi 2pi kali 10 pangkat 2 kali akar 3 dapatnya min 400. 10 kali 2 200. 10 kali 2 20, 20 pangkat 2 adalah 400. 400 pi kuadrat akar 3. Karena ada tanda negatif, maka kita tulis min 400 pi kuadrat akar 3 cm per sekon kuadrat. Itulah percepatan. Simpangan, kecepatan, dan percepatan. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita pada materi gelombang mekanik bagian ketiga ini. Kita telah membahas sudut fase, fase, dan beda fase gelombang. Untuk latihan, silakan mengunjungi laman latihan berikut di gg.gg latihan 3 gelombang mekanik. Terima kasih atas perhatian para siswa sekalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan...